Sekali evaluasi yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi maupun cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Kota Kediri berjalan lancar. Jadi pelaksanaan mulai dari feedback, simulasi, kemudian sinkronisasi yang dilaksanakan kemarin dari pusat kemudian provinsi ke sekolah-sekolah berjalan dengan lancar. Dan hari ini alhamdulillah saya datang ke SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 1 semua jalan normal. Tidak ada yang telat atau anu Pak? Tidak ada yang terlambat. Yang sakit Pak ada? Tidak ada, semua 100% hadir. 100%.